Gimana ya? Kenapa si bayi titannya menangis terus? Apa yang harus kita lakukan nih? Aduh. Iya nih, dia kenapa ya? Aduh, jangan-jangan dia kelaparan lagi, pengen makan. Lah, tapi kita harus kasih makan apa? Dia kan bayi titan. Wah, iya juga ya. Bagaimana kalau kita berpencar mencari makanan saja? Nanti biarkan dia yang memilih makanan apa yang dia suka. Nah, benar tuh apa kata Spider-Man. Lebih baik kita berpencar untuk membeli makanan. Nanti kita berikan kepada bayi titan itu. Wah, baiklah kalau begitu. Ayo semuanya, kita berangkat mencari makanan untuk bayi titan. Krabby Patty, Krabby Patty, ayo dibeli, siapa yang mau Krabby Patty? Wah, lihat deh Ultraman Dina, di sana ada Patrick sama SpongeBob jualan Krabby Patty. Bagaimana kalau kita beli itu aja? Baiklah kalau begitu, ayo Pinipin, kita beli itu aja deh. Iya Ultraman Dina, ayo. Permisi SpongeBob, kami mau pesan Krabby Patty-nya 3 ya, dibungkus, gak pakai cabe, oke? Wah, begitu ya. Baiklah kalau begitu, tunggu sebentar ya. Aku akan bungkuskan. A few moments later. Ayo Ultraman Dina, kita pulang. Iya Upin Ipin, ayo kita pulang. Semoga si bayi titan itu suka. Iya benar. Later. Wah, ternyata baru kami saja yang sampai ya. Oh iya, ini dia. Kami tadi belikan burger untuk si bayi titan, semoga dia suka. Aduh, dia gak berhenti menangis. Sepertinya dia tidak suka dengan burger deh. Coba kita tunggu aja yang lain aja. Baiklah, semoga saja bayi titan itu suka. Baiklah, hop. Yah. Hah, akhirnya sampai juga. Aku akan memberikan dia hotdog. Siapa tahu dia suka. Wah, akhirnya ayah sampai juga. Oh iya, ayah membeli apaan untuk bayi titan ayah? Iya nih Ultra Boy, lihatlah ini. Aku membelikan hotdog untuk bayi titan. Semoga dia suka. Lah, kok dia malah nangis ya? Apa jangan-jangan dia tidak suka dengan hotdog ya? Aduh, gagal nih. A few moments later. Bos, kenapa kita malah memancing ikan di sini, Bos? Kau mau memberikan ikan mentah kepada bayi titan itu? Ya, benar sekali. Mau bagaimanapun, dia itu kan anak monster. Jadinya kita harus memberikan makhluk hidup untuknya. Ya, begitulah. Baiklah, aku sudah mendapat ikannya. Ayo, kita coba pulang dan berikan ikan ini kepada bayi titan itu. Wah, begitu ya rupanya. Baiklah, ayo kita pulang. Baiklah, ayo terbang. Hup, hiya. Baiklah, silahkan bayi titan. Semoga kau suka dengan ikan segar ini. Ayo dimakan. Wah, rupanya dia suka ikan mentah dan segar ya. Oh iya, dia kan monster. Baiklah, kalau begitu bagaimana kalau kita mancing sama-sama untuk mendapatkan stok makanan buat si bayi titan? Wah, ide bagus tuh Bobo Boy. Baiklah kalau begitu, ayo semuanya berkumpul di luar. Kita akan pergi bersama-sama. Oke teman-teman semuanya, kita akan pergi ke sungai bersama-sama. Nah di sini mereka akan mencari ikan untuk si bayi titan teman-teman. Karena si bayi titan ternyata suka ikan mentah dan segar. Baiklah, kita akan pergi naik mobil ya. Oh ya,
Iron Man dan Hulkbuster, kalian terbang aja ya. Kan kalian bisa terbang. Baiklah kalau begitu, ayo kita naik. Woi, Iron Man, Hulkbuster, kalian terbang aja woi. Aduh. Nah, oke. Kita berangkat. Oke, kita berangkat. Kita akan pergi ke sungai. Ayo kalian berdua terbang woi. Aduh, mereka berdua gak terbang-terbang teman-teman. Aku mau lihat mereka terbang dulu. Oke, sebentar. Mereka malah jalan kaki ya. Aduh, kocak. Baiklah, kita ke sini teman-teman. Oke, kita potong jalan saja. Oke, hati-hati. Nah, ke sini. Let's go. Wah, itu dia mereka terbang teman-teman. Oke lah. Awas nabrak. Ya ampun. Mobilnya tiba-tiba jadi bagus lagi. Padahal tadi penyok ya teman-teman. Kita lanjutkan saja perjalanan kita. Let's go. Nah, kita sudah sampai. Oke, Hulkbuster udah sampai juga. Hulkbuster, kamu gak apa-apa kan? Dia tertabrak mobil, teman-teman. Oke. Oh iya, bentar. Si Iron Man kemana ya? Kok dia gak ada, teman-teman? Waduh, Iron Man gak ada, teman-teman. Aduh, sayang sekali. Baiklah, gak apa-apa lah. Nanti kita tunggu si Iron Man datang ke sini ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan mancing dulu di sini, teman-teman. A few moments later. Oke, semuanya sudah berkumpul. Oh iya, sekarang aku akan periksa dulu siapa aja yang memancing di sini. Oke, di sini ada Iron Man dan juga Hulkbuster ya. Oh iya, Iron Man baru nyampe barusan. Tadi dia ketinggalan. Baiklah, kita ke sini. Oh iya, si Ipin di mana ya? Aduh. Oke, aku coba lihat ke sini dulu deh. Oke, oh Ipin di sana. Dia bareng Ultraman Zero dan Ultraman Cantik. Baiklah, aku ke sana juga . Wah, kira-kira mereka udah dapat belum ya? Aduh. Aku naik ke sini. Wow, aduh. Aku pakai lompatan super. Wah, Ipin udah dapat belum Ipin ikannya? Aduh, Pin, belum nih. Baru juga mulai mancingnya. Oh, belum. Ya sudahlah kalau begitu. Wah, di sini ada Ultra Boy sama Ultra Mini. Dan di sana ada Bayi Titan juga tuh. Yang lagi nungguin ikannya ya. Baiklah, kita ke sini. Oh iya, di bawah ada siapa itu ya? Oke, teman-teman. Ayo kita samperin ke sini. Wah, air sungainya hitam banget ya. Oh, di sini ada Boba Boy Air sama Ultraman Dyna. Mereka juga masih memancing. Sepertinya mereka masih belum dapat nih. Aduh, payah banget mereka. Waduh, baiklah kalau begitu. Aku harus memberitahu yang lainnya. Hup, teman-teman. Ada apa Ultraman Zero? Bayi Titan tenggelam, ayo cepat kita harus menyelamatkannya. Apa? Bayi Titan tenggelam, waduh. Baiklah kalau begitu. Ayo kita kejar dia, ayo. Titannya ditangkap oleh Siren Head Momo. Waduh, kita harus menolongnya nih. Wah iya, kok benar. Baiklah kalau begitu. Ayo, kita selamatkan dia. Apa? Dia memanggil pasukannya. Baiklah kalau begitu. Ayo, kita bagi tugas untuk melawan mereka. Iya.
Baiklah, saatnya menggunakan jurus baruku. Hiat berubah Ultra Mandarina 7 kekuatan. Baiklah, majulah kalian pasukan Siren Head. Kami tidak takut. Si Bayi Titan. Hari. Kerja bagus semuanya. Kalian memang luar biasa. Waduh, sepertinya terjadi keributan ya di sini tadi. Ya ampun. Untung saja gak kenapa-napa. Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.